Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi rekan-rekan yang saya hormati, rekan-rekan media. Pada hari ini saya akan sampaikan rilis terkait dengan beberapa pertanyaan dan juga mungkin hal-hal yang perlu kami jelaskan kepada masyarakat. Jadi dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa benar telah terjadi peristiwa penyerangan terhadap petugas yang terjadi pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 kurang lebih jam 00.50 di wilayah Rawang Barat. Terkait dengan peristiwa penyerangan terhadap petugas tersebut, saat ini penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri dengan pertimbangan bahwa lokus delikti terkait dengan peristiwa tersebut terjadi di wilayah Rawang, Jawa Barat. Kemudian yang menjadi korban adalah anggota Polda Metro Jaya. Dan yang ketiga, tentunya ini juga untuk menjaga objektivitas, profesionalisme, dan transparansi di dalam penyidikan. Terkait dengan hasil penyidikan sementara, kami peroleh fakta bahwa ditemukan senjata api dan senjata tajam di TKP. Ditemukan penggunaan senjata api dengan didapatnya jelaga di tangan pelaku. Ditemukan adanya kerusakan mobil petugas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya untuk menjaga profesionalisme, transparansi penyidikan, maka penyidikan dilakukan secara scientific crime investigation dengan melibatkan pengawas internal dari Propam Mabes Polri. Kami juga membuka ruang dan memberikan kesempatan dalam hal ini dari rekan-rekan eksternal untuk memberikan masukan dalam rangka melengkapi penyidikan yang kami lakukan. Kemudian juga kami juga memberikan ruang kepada masyarakat yang akan memberikan informasi, baik dalam bentuk informasi langsung yang bisa diberikan kepada penyidik di Bareskrim Polri ataupun melalui hotline yang kami siapkan dengan nomor 0812 84298 8228. Untuk perkembangan penyidikan selanjutnya tentunya akan kita sampaikan pada rekan-rekan di dalam progres kami dan akan segera kami rilis untuk transparansi dan memberikan gambaran bahwa kita melaksanakan kegiatan penyidikan secara profesional, transparan, dan objektif. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, di kesempatan sore hari ini akan saya sampaikan berkaitan dengan kasus ya yang telah disidik oleh Polda Metro Jaya, yaitu berkaitan dengan penyidikan terkait perkara tindak pidana di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum. Dan ini juga dengan masalah tentang undang-undang kekarantinaan. Jadi, dan kemudian ditambah dengan pasal 160 KUHP dan pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUHP. Yang terjadi hari Jumat dan Sabtu tanggal 13 dan 14 November di Tebet Utara, di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dan Jalan Kestubun, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
tentunya setelah penyidik dari Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap saksi, kemudian menemukan barang bukti dan petunjuk, akhirnya pada tanggal 7 Desember dilakukan gelar perkara. Di gelar perkara itu tentunya dipimpin oleh Wasidik, Kepala Wasidik yang dihadiri oleh dari Itwasum, dari Bitkum, Polda ya, dan kemudian juga dari penyidik yang melakukan. Sehingga pada tanggal lanjutkan teman-teman ya. Jadi gelar perkara dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2020. Hasil kesimpulannya adalah menaikkan status tersangka kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab. Ini surat ketetapan tersangkanya. Yang kedua adalah menaikkan status saksi menjadi tersangka, yaitu atas nama
Haris Wedilah. Ya. Kemudian yang ketiga Ali Alwi Alatas. Ya. Yang selanjutnya menetapkan tersangka Maman Suryadi. Selanjutnya menetapkan tersangka Ahmad Sabri Lubis dan penetapan tersangka Idrus. Ini penetapan tersangkanya. Oke. Dan selanjutnya penyidik juga sudah membuat surat pencekalan, ya. Pencekalan yang pertama kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik, kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham dalam waktu 20 hari. Ini suratnya yang kita tunjukkan ke kementerian, ke Dirjen Imigrasi. Ini suratnya, pencekalan. Udah. Kemudian juga Polda Metro Jaya membuat surat, ya, penjagaan luar negeri juga sama kepada yang pertama tadi setelah dibuatkan. Yang kedua adalah Haris Wedilah, juga sama, sudah kita kirim surat pencekalannya. Dan juga Ali Alwi Alatas, Maman Suryadi, Ahmad Sabri Lubis dan Idrus sudah kita lakukan pencekalan, dan surat sudah kita kirimkan pada tanggal 7 Desember 2020. Itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Penetapan tersangka sudah kita lakukan, kemudian kita melakukan pencekalan sudah kita lakukan. Ini untuk diketahui. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Saya ulangi, terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Terima kasih. Ya, mau. Kalau